Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak setting remote kereta. Remote kereta Clisa. Jadi kita tengok macam mana nak setting dia bila dah beli yang baru ni. Okey, mula-mula kita buka remote ni. Ini remote yang baru. So, dia bagi sekali dengan bateri lah. Bateri dan remote. Okay, maknanya ni ringan lah, kosong, tak ada bateri. So nak buka dia, kat sini ada tempat untuk kita cokeh. Okay, dalam keadaan remote dia, dia ada tempat letak bateri lah. Yang ni remote yang baru yang tak setting lagi. So apa yang kita nak buat ni, kita nak setting remote ni dengan kereta ni. Alright. So tutup. Okay. Kita check tengok remote ni nyala tak. Okay, dia dah keluar lampu. Maknanya remote ni hidup dan boleh diguna pakai. Okay. Kunci kereta. Okay, kita ke dalam kereta dulu. Okay. Yang ni switch. Switch ni tak ada remote eh. Jadi kita nak tahu macam mana kita onkan dia. Jangan start, on je sampai 5 kali. Apa yang kita nak buat, kita buat on 5 kali dan kita akan tekan remote ni. Untuk set up dia punya frekuensi. 1 2 3 4 5. Dia dah bunyi, tekan kat sini 2 kali. Dia akan bunyi sekali lagi. And then lepas tu, cuba tutup balik. Dan dia akan detect lah. Maknanya dia dah detect lah. Test eh. Okay. Maknanya remote dah set up. Okay. Itu sahaja tutorial kita untuk hari ni. Sekian. Terima kasih.